Empat novel Melayu bagi pembaca muda berumur 9 hingga 12 tahun diterbitkan oleh Pustaka Nasional. Ia merupakan sebahagian daripada 10 novel bahasa ibunda yang dilancarkan sempena Pesta Penulis Singapura SWF. Ingin isi jurang bahan bacaan bagi kanak-kanak berusia 9 hingga 12 tahun, terutama sekali bagi genre yang kurang diterbitkan dalam bahasa Melayu. Itulah yang mendorong penulis Hassan Ali menghasilkan buku fantasi pengembaraan Zack Rushdie, Cincin Bima Sakti. Tema yang saya pilih berdasarkan pengalaman dan bahan bacaan saya semasa saya remaja dan semasa saya membesar. Saya banyak membaca buku-buku science fiction, saya banyak membaca buku-buku fantasi. Bagi saya untuk terapkan nilai-nilai moral untuk pembaca-pembaca muda, ia harus tersirat dan tidak terlalu tersurat dan tidak terlalu dikatakan didaktik untuk para pembaca-pembaca muda kita. Sebuah lagi novel yang dilancarkan berjudul Yaya dan Kacang Hantu, hasil karya Amanah Mustafi. Menariknya, buku fiksyen sejarah itu menampilkan latar belakang zaman sekolah pada tahun 1970-an di Singapura. Cinta pada bahasa itulah membuatkan saya nak menulis. Biar kata orang jadi legasi untuk masyarakat akan datang. Lagipun sangat perlu untuk kita menulis buku yang ditulis oleh penulis tempatan dan diterbitkan di sini. Sebab apa? Isu kita, tema kita berbeza dengan masyarakat di negara jiran. Biarpun kita sama bangsa, sama bahasa. Novel-novel Melayu ini merupakan antara 10 novel bahasa ibunda yang dilancarkan sempena Pesta Penulis Singapura. Buku-buku ini diterbitkan di bawah inisiatif Beyond Words yang disokong Majlis Seni Kebangsaan. Bagi projek ini, para penulis terlibat juga dapat sertai bengkel kendalian mentor-mentor dari dalam dan luar negara. Antaranya penulis tempatan Nur Khairiyah Amin dan penulis Malaysia Nazri Salam. The promotion of our mother tongue languages help us preserve our respective cultural identities, our history and our Singaporean stories. In a world fragmented by identity politics, macro uncertainty and social disarray, books that help promote mutual respect, healthy values, racial and religious harmony have an important role to play in promoting a fair and inclusive society. Dua lagi buku yang dilancarkan berjudul Cakap Mila Cakap oleh Nur El Huda Jaafar dan Sahabat Hebat Rahsia Haiwan Hibrid oleh Maria Mahat.